apa yang Indonesia sembunyikan? Let's go, kita lihat nih guys. Oke, ada rumah kosong. Itu hantu anak kecil kah? Ini katanya rumah kosong, ada yang komen dan udah di-delete juga sama Google. Google Earth Mystery. Oke, kita akan melihat misteri-misteri dan hal-hal aneh apa aja yang pernah terekam sama Google Earth, teman-teman ya. Coba ya di sini satu dulu ya kita lihat ya. Apakah Bolivia sedang prepare untuk perang? Waduh, Bolivia lagi mau perang sama siapa, guys? Kita lihat ya, guys, ke Bolivia. Bolivia itu ada di bawah sini, guys. Di bawahnya Peru, deket Chile ya. What? Beneran? Oh, ini mah kayaknya lagi latihan perang, guys. Ini mah, guys, kayaknya ya. Tapi bisa jadi ini bener-bener mau perang beneran, guys. Perang melawan apa nih? Pertanyaannya, perang melawan siapa ya? Serem banget dah, sumpil. What is America hiding? Apa yang Amerika sembunyikan, teman-teman? Kita lihat di sini ya, apa ya sebenarnya yang Amerika sembunyikan ya, teman-teman ya? Apakah ada alien atau mungkin ada sesuatu monster yang kita tidak pernah tahu gitu ya, guys ya? Tuh guys, di mana itu, guys? Itu kayak ada di daerah-daerah selatannya dari Amerika, teman-teman ya. Itu apa, coy? Itu kayak pulau terpencil Amerika, coy. Itu apa? Piring terbang kah? UFO kah? What? Ini mah kayak di film-film deep web, coy. Ini kayak semacam benteng ya, teman-teman ya. Benteng yang tidak terhuni gitu, cuy. Udah benar-benar gelap banget ini, gue enggak ngerti apa-apa, hitam putih lagi gambarnya, coy. Apa yang Antartika sembunyikan di belakang temboknya katanya? What? Antartika itu kan adanya di daerah selatan dari bumi, teman-temannya, di bawah kutub selatan tuh ya. Itu Antartika. Katanya di Antartika ada sesuatu, coy, di sini, coy. Kita lihat ya, ada apa sih sebenarnya di Antartika? Antartika kan isinya cuma es doang, teman-teman ya. Es yang mungkin ada beberapa hewan-hewan di sana gitu ya, kayak penguin. Tembok apa maksudnya, guys? Tembok Attack on Titan ya? Bisa masuk, guys, bisa masuk ke dalam video street view-nya gitu ya. Terus apa di sini? Mana-mana? Itu kayak pemancar sinar radio gitu, guys. Itu buat nangkap apa? Buat nangkap sinyal dari luar angkasa. Ke what? Apakah benar ini semacam stasiun luar angkasa, teman-teman, di Antartika? Mereka sedang berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa gitu maksudnya? Mobil Google katanya memfoto suatu kriminal, teman-teman. Apakah iya dapat kriminal? Wah, kalau iya keren banget sih petugas Google-nya, teman-teman ya. Timingnya pas banget gitu berarti ya. Kita lihat nih di sini nih. Ayo dong, Bang, zoom, Bang. Lama banget, Bang, zoom-nya, Bang ya. Daerah mana tuh BTW tadi tuh? Apakah iya lagi ada suatu kejadian kriminal yang terekam oleh Google Map, teman-teman? Mana tuh? Wah. Kayaknya dia murder ya. Semacam pembunuh gitu, guys, dia, guys. Dia habis buang mayat ya di daerah kayak hutan gitu, guys. Dia pelakunya cewek lagi, serem banget dah. Cewek serem banget kalau udah punya benci sama seseorang, guys ya. Kayaknya yang dibuang itu cowok dah. Petugas Google ditangkap lah. Apa gimana ceritanya? Petugas Google yang sering kita lihat lagi naik mobil ya, berkeliling-keliling untuk menemukan street view, dia malah ditangkap. Kenapa nih ditangkap? Kayaknya dia bikin nyasar orang-orang ya, teman-teman ya. Oh iya dong, beneran ditangkap dong. Kayaknya dia melanggar lalu lintas sih, teman-teman ya. Mungkin dia kayak melanggar lampu merah kah? Bisa-bisanya ketangkap, guys. Tapi kan ya, petugas Google mah juga manusia, guys. Dia bisa melakukan kesalahan gitu ya. Alien invasion. Wah, mana nih kita lihat nih, apakah bener ada alien, teman-teman? Nggak nih, kayaknya ngadi-ngadi nih. Mana ada alien di bumi, teman-teman? Gua nggak percaya dengan alien ya, tapi kalau emang ini beneran kelihatan, gue percaya deh. Beneran alien sedang memanjat tower, teman-teman. Lagi manjat tower radio gak tuh? Ini aliennya alien bocil, guys ya. Alien bogel, teman-teman ya, kemasan saset. Apakah ini legend dari Kraken? Apakah benar ada Kraken? Kalau ada Kraken ngeri banget sih, guys ya. Kraken tuh gurita raksasa yang ada di laut, guys, yang katanya masih hidup sampai sekarang ya. Oh iya dong, dia tampil ke permukaan, teman-teman. Ya itu kayak kepala gurita, itu gede banget dah. Oh my god, gede banget, guys. Kayaknya ini beneran Kraken deh. Entah ini Kraken beneran ya apa cuma gurita raksasa doang. Misteri. Cuma ada di Ohio. Kenapa di Ohio, guys? Itu kenapa ada gambar itu? Gambar apa itu maksudnya, guys? Bisa-bisanya ada mobil tenggelam di bawah itu yang namanya rumput, teman-teman. Emang Ohio tuh ngadi-ngadi aja, bingung gua. Apakah ini adalah pintu masuk untuk ke neraka, teman-teman? Katanya gitu ya, kita lihat ya. Ngeri banget ya. Di mana nih? Di Amerika. Mulu nih kayaknya orang Amerika nih yang bikin, guys. Rata-rata di Amerika. Mulu nggak bosan-bosan di Amerika, bos. Oh, itu, guys, itu ada kayak gua gitu ya, ada gua bolongan gitu, guys, di daerah Amerika, guys. Ditutup itu ya, cuy. Oh my god, men, gerbangnya aja ada kayak gambar setannya, men. Ada tanduk warna merah gitu. Jangan-jangan itu adalah pintunya dari Ya'juj dan Ma'juj. No!
Apa yang Jerman sembunyikan? Kita lihat nih, apa coy? Tolong jangan ngedi-ngedi kayak tadi ya, itu pintu neraka serem banget dah. Nggak kebayang sih kalau gue masuk sih teman-teman. Deket kayak pemukiman-pemukiman warga gitu guys. Oke, sudah masuk ke daerah-daerah street view-nya. Mana cuma ada mobil-mobil doang coy? Mana? Waduh. Ternyata Jerman menyembunyikan dinosaurus teman-teman ya. Dinosaurus yang dicoret-coret sama bocil ini kayaknya ya. Jadi orang Jerman ada yang memelihara dinosaurus gitu guys. Jadi ternyata dinosaurus ini masih hidup sampai sekarang gitu ya. Kenapa dinosaurusnya unyu-unyu banget ya? Apa yang Arab sembunyikan? Iya banyak banget yang disembunyikan negara-negara ya. Ternyata negara pun punya banyak misteri teman-teman. Contohnya adalah Indonesia men. Daerah-daerah padang pasir ya. Tuh jalanan biasa doang guys. Apa? Apa itu? Kayak bulan what up itu guys? Hah? Ternyata Arab punya mobil berukuran globe. Teman-teman ada rodanya lagi. Arab please. Kamu menyembunyikan apa Arab? Dan di situ ada Indonesia teman-teman ya. Ini bukan sekedar piramid. Oke, kita lihat piramid itu harusnya sih ada di Egypt teman-teman ya. Entah itu piramida Giza kah atau Red Pyramid atau apa gitu ya. Kita lihat nih guys, ada apa guys? Apakah ada Raja Amun-Ra, Raja Fir'aun? Oh. Jadi ternyata konspirasi selama ini benar guys. Piramida itu dibuat bukan sama manusia tetapi sama alien guys. Ini adalah bukti kuatnya ya. Di sana ada piring terbang yang sedang terbang mengitari dan mengawasi piramida itu guys. Apa yang terjadi sama anak kecil ini katanya? Anak kecilnya kenapa? Apakah anak kecilnya kesurupan teman-teman? Ini anak berandalan nih kayaknya guys. Oh my god, dia tinggal sendiri kah? Cil, lu kenapa Cil? Tolong Cil, jangan ancurin rumah lu sendiri Cil. Mak lu capek-capek ngurusin lu. Kamar lu dihancurin begitu. Nggak dibeliin HP kayaknya nih sama emaknya. Akhirnya dia berontak teman-teman ya. Dan bisa-bisanya Google Earth masuk sini coy. Beritahu aku ini bukan real. Ada apa kah di daerah utara Rusia guys? Nah kita masuk. Nah lagi ada apa di sini coy? Hah? Lagi ada pembulian teman-teman. Ini tindak kriminal sih. Atau enggak mungkin dia yang bertindak kriminal. Dia ketangkap akhirnya dihakimi sama warga-warga setempat guys ya. Apa yang Indonesia sembunyikan? Let's go kita lihat nih guys. Indonesia apa yang disembunyikan ya? Apakah jangan-jangan sesuatu yang sangat menyeramkan yang kita selama ini belum tahu teman-teman. Adanya di Pulau Jawa nih. Tapi kenapa dia ngezoomnya itu selalu miring? Si Google-nya nih otaknya miring kah? Wah ada di daerah mana tuh guys? Di daerah Bandung ya? Oke. Ada rumah kosong. Ada apakah di sini? Ada apa guys? Gak ada apa-apa ya? Itu hantu anak kecil kah? Ini katanya rumah kosong, ada yang komen dan udah di-delete juga sama Google. Kenapa Google mendelete ini guys? Kenapa Google menghapus ini guys? Apakah emang itu sesuatu yang tidak boleh kita lihat gitu guys? What? Jerman, ada apa dengan Jerman teman-teman? Apakah Jerman sedang melakukan invasi lagi kembali seperti masa lalunya? Ini kayak semacam pabrik teman-teman. Apa dah? Apa guys maksudnya guys? Nggak ada apa-apa di sini. Ada orang. Kaget gue. Kenapa ada orang berkepala ikan di situ teman-teman? Manusia ikan coy. What? Jepan, kenapa lagi dengan Jepan nih guys? Tadi Jerman udah, US udah, Indonesia udah, Rusia udah, Bolivia udah. Sekarang ke Jepang, kenapa nih Pang? Lu jangan ngadi-ngadi ya Pang ya. Apa yang sedang Jepang sembunyikan? Mari kita lihat di daerah-daerah gang gitu guys. Apakah ada orang berkepala burung? Jangan-jangan nih. Serem banget dah gang-gangnya dah. Mana cuy, gak ada apa-apa cuy. Itu apa cuy? Apakah itu hantu penculik anak kecil teman-teman? Oh my god. Kok serem banget ya teman-teman ya. Udah-udah kita stop sampai sini teman-teman. Ini banyak banget hal-hal yang di luar nalar ternyata coy. Gue jujur ya teman-teman, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga like kalau kalian suka dari video ini teman-teman ya. Follow juga Instagram gue di @jujur1 untuk lihat aktivitas gue. Wow, Indonesia ada hantu, Jepang ada hantu, Jerman ada manusia ikan, USA ada alien, ada kraken. Ternyata banyak sekali hal-hal yang belum terungkap di bumi ini coy. Gue jujur ya bang.